Ender Dragon mosok dikalahkan Spider-Man, Cil. Kamu harus membuat kedua karakter itu menjadi nyata supaya mereka mengeluarkan kekuatannya masing-masing, Cil. Oke lah, kalau gitu Ender Dragon terbang ke sana sekarang. Spider-Man, terbang sekarang. Wih, buset, Cil. Itu mereka langsung ketemu di sana, Cil. Beneran jadi nyata dia, Cil. Udah aku bilang apa? Dia bertarung itu. Cil, kamu tebak yang menang Spider-Man atau Ender Dragon? Menurutku Spider-Man sih. Hah? Spider-Man? Waduh, kita lihat aja pertandingannya, Cil. Kita lihat aja nih, hajar Spider-Man. Buset, Cil. Oh. Dia nyembur api, tapi nggak kena Spider-Man. Malah rumahnya kebakaran itu. Bagus, Spider-Man menghindar. Aduh, kamu tim Spider-Man? Iya. Ya udah, kalau begitu saya tim Ender Dragon. Iya, bos Ender Dragon kalah sih lawan si Spider-Man. Ayo Ender Dragon ngamuk, keluarkan jurus rahasiamu. Ya, Spider-Man menang. Sekarang Spider-Man punya aura sangat besar dan dia memenangkan pertandingan ini. Ender Dragon langsung kalah, guys. Kasian, tapi dunianya jadi kebakaran itu, Cil. Yang penting Spider-Man menang. Aku udah ada kuen yang Enderman menang, tapi kalah dia malahan. Gimana kalau kita nge-gym aja sekarang biar kita latihan? Oke, kalau gitu, Jel. Iya. Yes! Gak bisa nih. Nih, begini dong. Bocil yang pertama latihan pulang, guys. Buset, berapa banget badan buset sekarang, guys. Satu, dua, tiga. Iya, buset, kuat deh. Satu. Dua. Dua kali. Coba, masih aku ya. Iya. Robo, masih tak, guys. Mas, hati-hati. Kalau bu lama aku belum bisa soalnya badanku masih besar gini, Cil. Waduh, gimana ini, kacau Mas Yuda? Aku punya barbel rahasia. Barbel apa kira-kira bakal dikeluarin sama bocil ini? Ini dia, gym bocil. Bocil dengan gym dulu. Ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Bakso. Oh, Cil, baru habis olahraga dan beli bakso. Kopi udah kita makan, Cil. Ya udah. Bu, tahu. Enggak ada. Cil baru habis olahraga udah langsung beli bakso. Pernah dia, guys. Lihat itu, guys. Cil, gimana kamu nih, Cil? Masih gini, saya. Ini kita pertandingan, oke? Oke. Habis ini kita melawan labu, guys. Labubu dan Mantai, melawan bantai-bantai terus kita sama labubu. Ya dan udah. Dan melawan Spurungki Pros Diamond. Hmm. Gitu ya kamu, Cil? Oke. Udah cukup itu? Cukup. Oke, saya mas, yang banyak. Gitu dulu enggak? Sih, langsung dipecah. Langsung dipecah. Sir. Gorengan enggak ada? Gorengan enggak ada, tinggal taruhnya aja. Tahu, tahu dua. Tahu dua aja. Nah, yang besar, Cil? Terlalu besar. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat atau tiga? Empat. Udah, segitu aja. Berapa anda? Ini? 15? Ya. Ini kecap saus sambal? Kecap saus sambal. Split. Kita makan bakso dulu, guys, untuk melawan monster-monster yang menghalangi kita. Tadi udah olahraga kita main. Ya, sendok. Kecap, dikit, ya. Kecapnya tambah. Ya. Wah, dikit sekali. Dikit. Nah, sampai panas aja ini. Ya, Cil, ya. Ada siap kamu lawan saya, Cil? Siap. Oh, mantap, guys. Kita makan bakso dulu. Panas juga nih. Bakso dikasih kuah, panas ya dia, guys. Guys, enak nih kayak anak-anak tongkrongan zaman sekolah dulu. Kalau makan bakso di plastiknya, nyam nyam. Lebih nikmat begini daripada kayak mangkok. Betul tambah lagi, guys. Sisanya. Habis olahraga, bocil mau nambah bakso lagi. Bocil makan gue. Duh. Itu bungkus tambahan bocil. Oke. Tambah lagi sih bocil, guys, bisa-bisanya nih. Habis ini kita olahraga main bola, Cil. Ya, pemanasan melawan Isagi gadungan. Oke, guys. Kamu berani yang katanya ngelawan the next Isagi itu? Kenapa? Bos DM. Gampang itu, KW itu, Cil. Bisa makan bakso, kita langsung berangkat, guys. Muncul. A few moments later. Cek, kita latihan dulu. Cek. Oke, dulu. Angkara besi. Terus gini.
Cil. Ayo buruan, kita adu siapa yang lebih jago. Ayo. Usah banyak tingkah si bocil, guys. Kecil cupu. Tak benar lagi mainnya. Dia sekarang mendang tuh, guys. Wait, tangkap ini, Cil. Rasakan ini, Cil. Jurus tendangan geledek pedes. Kayaknya susah, Cil, main pakai bola kecil. Kayaknya kamu bawa bola yang besar. Ampun, banyak omong sih bocil ini, guys. Kira dia bawa yang besar, ternyata nggak bawa dia, coy. Sini, Cil, tenang, Cil. Ntar, sekali lagi. Tendangan terakhir. Jurus pamungkas. Ledek. Padai. Dan aku terbang. Ayo gantian. Ya, guys. Lihat, guys. Ya, di sini ya. Ya, guys. Perhatikan. Warna di bawah, guys. Betul lah nendangnya. Mas Yuta, sini. Ya. Mana dia ngoper, guys? Tunggu udah serius ya, lepas sadar. One hour later. Mas Yuta mana ya? Kok hilang dia? Wah, gempa apa ini, guys? Gempa. Kayaknya gelap bubur raksasa udah muncul ini. Coba aku ngintip dulu di jendela. Gede sekali dia, guys. Gelap bubur raksasanya. Aku harus berubah jadi Kyuubi dulu nih. Raguna itu adalah pedang yang dikeluarkan oleh Bobo Boy. Pedang sakti, guys. Kau tunggu aja di sana ya, Bubu. Ya, ini dia pedang saktiku, guys. Ini adalah pedang pemberian dari Bobo Boy Windara. Ini sangat sakti banget. Tuh, sampai item-item bercak-bercaknya, guys. Ini bekas melawan Labubu. Ini bisa mengeluarkan pedang. Lihat aja nih. Sultanku, kapus diamond banyak kali.
pengikutnya, subscribernya.